selamat datang di YouTube channel Ra Stardust bersama aku, Ra. Hari ini aku bakalan Shopee haul lagi, tapi Shopee haul kali ini tentang stiker. So, selamat menonton. Stiker pertama yang aku beli itu di toko sticky.xx. Pas datang packagingnya rapi banget dan dikasih papan kardus juga. Jadi udah pasti aman ya. Oh iya, sebelum kita mulai, seperti biasa, aku bakalan link semua produk yang aku beli di description box. Jadi jangan lupa dicek ya. Nah, ini penampilan pas amplopnya dibuka. Jadi dimasukin ke dalam plastik gitu dan dikasih stiker tambahan gambar kucing. Yang pertama kali kamu dapetin adalah nota. Jadi nota ini untuk kasih tahu barang-barang apa aja yang kalian beli. Jadi kalau ada yang kurang atau dapat bonus, kalian tuh bisa tahu ya. Dan barang pertama yang aku beli adalah Sparkle Alphabet Sticker. Aku beli varian yang C warna hijau dan ungu. Model stikernya itu emang gak kelihatan dari jauh, tapi kalau kalian deketin akan kelihatan abjadnya kok. Ukurannya adalah 14,5 x 10 cm dan kalian dapat 3 stiker di setiap abjadnya. Harga stiker ini 10 ribuan satuannya dan udah peel off ya. Barang kedua yang aku beli masih alfabet stiker, tapi namanya adalah Cloudy Alphabet Sticker. Aku beli dua varian, yang pertama adalah varian warna purple. Warna purple-nya itu lebih ke soft purple gitu ya. Dan ukuran stikernya adalah 14x5 cm dan bentuk stikernya itu bulat. Dan harga stiker ini 5.000 satuannya. Nah, ini untuk varian kedua yang aku beli, yaitu varian gloomy. Warnanya campuran pink, maroon, dan biru keunguan. Barang ketiga yang aku beli namanya adalah Moon Deco Sticker. Seperti namanya ya, deco sticker. Jadi isinya bentuk-bentuk dekorasi dari bulan sampai bintang dan berukuran kecil. Warna dari stiker ini adalah warna-warna pastel dengan harga 6.500 satuannya. Next, aku beli Sparkle Deco Sticker. Ini sama kayak yang alfabet sticker tadi ya, hanya bedanya kalau yang ini adalah deco sticker. Aku beli dua varian, yaitu varian A dan D. Untuk yang A warnanya itu campuran pink, ungu muda, dan kuning, dan untuk varian D campuran ungu dan ungu gelap. Harga dari stiker ini adalah 5.000 satuannya. Masih dengan deko stiker, stiker kali ini namanya adalah Starry Night Sticker. Bentuk stikernya kebanyakan stiker konfeti gitu, ada gambar beruang dan bintang-bintangnya juga. Pas aku buka ya, ini tuh stikernya lucu banget parah. Oh iya, harganya tuh cuma 8.000 satuannya dan semua stiker dari sticky.xx ini udah di kiss cut ya, jadi tinggal di peel off doang saat kita butuh atau mau pakai. Terakhir yang aku beli adalah stiker mini heart. Jadi bentuk stikernya ini bentuk hati dengan beberapa warna yaitu pink, biru, hijau, merah, dan ungu. Ukuran stiker ini tuh kecil, jadi pas untuk dekorasi polaroid atau jurnal kalian. Oh iya, harga stiker ini 5.000 aja ya, satu stripnya. Gak sampai di situ aja, toko sticky.xx juga ngasih aku bonus saat aku beli di toko mereka. Yang pertama, bonus yang aku dapat adalah satu lembar memo pad warna ungu gitu dan ada sparkle-nya. Lalu yang kedua, aku juga dikasih tambahan bonus deko stiker konfeti warna biru kotak-kotak gitu dan dalamnya tuh juga banyak ya isinya. Yang bisa kalian lihat di layar kalian sekarang. Dan dia tuh juga udah kiss cut, jadi tinggal di peel off aja. Lalu yang terakhir ini, aku tuh gak tahu ya ini bonus atau enggak, atau bagian dari si mini heart sticker, karena dia tuh stikernya kayak mini heart gitu, tapi kayaknya di sana tuh cuma satu doang dapetnya, jadi aku masukin ini ke bonus aja. Paket
kedua yang aku beli ini dari Moon at Salt. Aku tuh udah lama pengen beli stiker di toko ini karena stikernya ini tuh ngasih vibe yang beda banget. Dan aku juga udah ngikutin mereka tuh dari sebelum launching, sebelum buka tokonya gitu. Jadi kayak udah pengen beli dari dulu tapi baru kesampaian sekarang. Pas kalian dapat paketnya, kalian akan dapat packaging yang bentuknya kayak amplop gitu dan pas dibuka juga dikasih papan kardus, jadi pasti stiker kalian aman. Yang pertama yang bakalan kalian dapetin adalah rincian dari barang yang kalian beli dan juga thank you card. Di sini aku beli satu pack Rose number sticker. Karena di toko sebelumnya aku udah beli banyak alfabet sticker, jadi di sini aku hanya beli number sticker aja. Harga dari satu pack ini adalah Rp63.000, tapi kalian juga bisa beli satuan kok dengan harga Rp10.000 aja. Dan satu set ini tuh udah dapat 7 lembar stiker dengan warna-warna yang berbeda dan aku bakalan kasih lihat detailnya ke kalian sekarang. Hal yang paling aku suka saat belanja stiker itu pasti dapat bonus. Yang pertama dari Moon and Stout ini aku dapat glitter and shimmer stiker. Lalu yang kedua aku dapat Nala stiker. Oke, segitu dulu video dari aku. Thank you for watching and see you. Bye bye.